saudara, hari ini kita akan review satu buku yang sangat menarik. Bukunya berjudul Paradigma Mentoring. Buku ini ditulis oleh Edmund Chan, seorang mentor kepemimpinan, dan buku ini sangat menginspirasi saya. Kita akan melihat bagian yang menarik dari buku ini ada di halaman 30. Ya, di halaman 30 ini bicara mengenai mentoring orientasi hidup. Ya, jadi Edmund Chan ini mengatakan bahwa dalam kehidupan ada orientasi yang orang lebih berfokus pada indikator yang merah dan pada indikator yang biru. Apa sih indikator merah itu? Indikator merah berbicara mengenai hal-hal yang eksternal, hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang biasa dunia cari. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan mengenai indikator biru yang bersifat lebih internal, lebih ke dalam diri kita. Nah, di dalam buku ini kita melihat ada beberapa contoh dari indikator merah dan indikator biru. Ya, salah satunya indikator merah berbicara mengenai hal-hal yang lahiriah, sedangkan indikator biru berbicara mengenai hal-hal yang batiniah. Nah, di sini kita bisa melihat juga bagaimana banyak orang lebih fokus pada kinerja dan hasil, ya. Sedangkan indikator biru berbicara mengenai bagaimana menghargai yang namanya pertumbuhan dan pembelajaran. Ya, jadi dari poin-poin ini kita bisa melihat apakah selama ini kita lebih fokus pada indikator yang merah atau kita harus mulai beralih kepada indikator yang biru. Ini menjadi perenungan kita bersama supaya kita sebagai murid-murid Kristus lebih fokus kepada indikator yang biru yang merupakan esensi dari kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Semoga review buku ini bisa memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.